Tiga orang pertama yang nonton video gua di awal pas upload gitu, pas baru upload. Cepetan guys, kalian komen IDFF kalian guys. Karena gua bakal kasih ke kalian khusus diamond gratis guys. Dan follow juga Instagram gua. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Exom Gaming. Oke, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Oke guys, di video ini kita bakal ngebahas solusi atau caranya biar nggak patah-patah gitu pakai HP kentang, biar nggak nge-lag pas main gitu. Oke, tanpa basa-basi ya, kita langsung aja ke caranya guys. Kita ke pengaturan guys. Kita ke tampilan. Nah, kalian ubah guys ke mode smooth. Ya mau gimana lagi kan ya, kan gak kuat gitu HP kita, daripada mainnya keganggu lag patah-patah gitu. Jadi kita makainya smooth aja. Habis itu ke kontrol guys. Ini sih yang sering dilewatin para pemain ya. Kita nonaktifin itu yang hitmaker. Kan ada tuh yang hitmaker ada darahnya. Oh bukan, hitmaker itu angka ya, dasar angka. Yang efek visual guys, tidak ada darah, kalian pilih tidak ada darah. Karena kalau kita pakai efek visual hitam itu sama aja kan ada darah ya, suka nge-lag guys kadang-kadang. Nah kalian pilih aja tidak ada darah. Lalu damage indikatornya kalian ubah ke klasik guys. Ternyata berpengaruh ya, hitmakernya klasik kalian rubah. Terus kalian ke ini guys, pengaturan dasar. Nah browser ini kalian clear cache. Nah udah sih gini aja guys, nggak ada settingan lain. Pasti kok ini pasti ngebantu. Oke guys, gitu aja ya. Oh ya, kadang kalian perlu hapus juga ya, kayak aplikasi-aplikasi kalian yang jarang dipakai gitu, hapus sampahnya gitu, karena itu berpengaruh juga. Oke, semoga video ini membantu ya. Kalau kurang jelas gua mohon maaf, kalian bisa komen di bawah untuk detailnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Jangan lupa di like dan di share ya. Kalau kalian berkenan silahkan di subscribe untuk info selanjutnya. Oke, bye.